الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مصنف رحمه الله تعالى وعلى ونفع في علوم في دارين آمين وقال الحافظ أبو بكر بن مردوي berkata oleh Al-Hafiz Abu Bakar bin Mardwai Hadasana Abdul Rahman bin Muhammad bin Hamidin qala hadasana Ahmad bin Abdullah bin Sa'idin Al-Asadi qala hadana Sulaim bin Sa'idin Adam Goni qala hadasana Waqi'un an A'mash an Sa'd bin Ubaidah an Abi Abdurrahman bin Sulami an Ali bin Abi Thalib bin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yanalu ahdi zalimina, tidak memperoleh janjiku kepada orang-orang yang zalim. Ini masih ya, kita masih menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, panjang juga penjelasannya. Surah Al-Baqarah 124. Yang di mana Nabi Ibrahim alaihissalam minta kepada Allah supaya dijadiin imam, bukan beliau saja, ya, beliau pengen juga ya dijadiin anak cucunya dijadiin imam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengijabahkan doanya, tapi kata Allah la yanalu ahdi zalimina, tidak memperoleh janjiku akan orang-orang yang zalim. Jadi Allah mengiyakan permintaan Nabi Ibrahim kalau keturunannya jadi imam ya, tapi kalau yang zalim kagak. Yang zalim kagak. Ini jadi pelajaran buat kita, kalau kita pengen jadi orang yang besar, janganlah kita jadi orang yang zalim. Baik zalim kepada diri kita sendiri maupun kepada orang lain. Ya, apalagi kepada Allah, apalagi kepada Rasulullah, ya. Zalim kepada diri kita sendiri, apa? Kita berbuat dosa. Namanya kita zalim sama diri kita sendiri. Apalagi dosa kepada orang lain. Dosa kepada Rasulullah, dosa kepada Allah. Ya, apalagi. Jadi orang-orang yang zalim yang demikian, itu enggak diangkat oleh Allah jadi pemimpin. Kalau di dunia sih bisa aja jadi pemimpin. Tapi pemimpin dunia, pemimpin yang zalim. Ya, itu namanya istidraj. Tapi kalau pemimpin akhirat, maka enggak. Yang diangkat hanya orang-orang yang benar-benar aja. Jadi kalau kita pengen jadi pemimpin, kita mesti orang yang benar. Dari kapan kita mulai orang yang benar? Dari mulai masih kecil. Kenapa masih kecil? Karena Nabi aja dari masih kecil. Bagaimana kita? Mulai sekaranglah kita menata diri kita, ya, menjadi orang-orang yang ya, yang benar. Ya, mudah-mudahan kita bisa. Amin ya Allah. Ya. Ah, gua udah tua, udah gede, gua udah tua, buat apaan? Insyaallah Pak, ya. Ya, buah enggak jauh jatuhnya dari pohonnya gitu. Artinya Pak, kalau kita kepengen anak-anak cucu kita baik, benar, bagus, cakep, maka orang tuanya mesti cakep. Kadang orang tuanya dicakep aja masih begitu. Iya, mana contohnya? Nabi Ibrahim? Nabi. Keturunannya ada yang zalim. Bagaimana kita? Itu yang cakep, bagaimana yang kagak cakep?
Qala la ta'ata illa fil ma'ruf. Kata Allah, tidak ada ketaatan kecuali pada kebaikan. Wa qala Sudi, berkata Imam Sudi, la yanalu ahdi zalimina. Tidak memperoleh janjiku kepada orang-orang yang zalim. Yaqulu ahdi nubuwati. Janjiku maksudnya kenabian. Kenabian. Jadi kalau kenabian berarti, berarti apa? Kepemimpinan akhirat. Kepemimpinan akhirat. Bukan kepemimpinan dunia. Ini sekarang ini lagi nyari kepemimpinan dunia. Iya. Iya. Ini lagi nyari kepemimpinan dunia. Tapi saya yakin ada insya Allah yang akhirat. Ada yang akhirat. Mudah-mudahan kita dikasih petunjuk yang akhirat. Amin. Ya. Ya. Fa hadhi aqwalu mufassirin salafi fi hadhil ayati ala ma naqala Ibn Jarir. Ini adalah pendapat-pendapat para mufassir salafus saleh lalu di pada ayat ini berdasarkan apa yang dikutip oleh Ibn Jarir wa Ibn Abi Hatim dan Ibn Abi Hatim rahimahullahu taala. Wa ikhtara Ibn Jarir, dan memilih oleh Ibn Jarir pendapat anna hadhil ayata, akan bahwasannya ini ayat, wa in kanat zahiratan fil khamari, sekalipun dia ya jelas pada khabar annahu bahwasannya la yanalu ahdullah bil iqamati bil imamati zaliman, bahwasannya tidak memperoleh janji Allah dengan imam kepada orang yang zalim. Fa fiha, maka pada ayat itu i'lamun minallahi li Ibrahim al-Khalili alaihi salam annahu sayujadu min zuriyati man huwa zalimun li nafsihi. Ayat itu memberitahukan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim kekasih Allah alaihi salam, bahwasanya akan ada pada anak cucu engkau, kata Allah kepada Nabi Ibrahim, man huwa zalimun li nafsihi, orang yang zalim terhadap dirinya sendiri. Jadi dia berdosa kepada dirinya sendiri. Akan ada itu. Ya. Jadi kita Bapak Ibu sekalian jangan mencela kalau ada anak kiai ya. Ya, kagak pada jadi ya. Padahal kiai besar. Lalu kita puji anak kiai yang pada jadi itu juga bagus banget tuh. Dia enggak bagus, ketahuan berarti. Eh. Betul baru kiai Nabi Ibrahim aja. Ada yang enggak benar? Enggak boleh kita mencela itu. Enggak boleh. Ntar kalau kita mencela, ntar bisa kita yang kena itu. Jangan. Kama taqaddama an Mujahidin wa ghairi, sebagaimana telah terdahulu keterangan daripada Mujahid dan lainnya. Wallahu a'lam. Wa qala Ibnu Khuwaizin, berkata oleh Ibnu Khuwaizin min Dadun Al-Maliki, seorang yang bermazhab Maliki, kata beliau, az-zalimu la yasluhu an yakuna khalifatan wala hakiman wala muftian wala syahidan wala ya rayanan ya. Ya wala rawayan ya. Ada enggak yang rawiyan gitu? Hah? Ada gitu ya? Rawiyan gitu yang benar nih. Ya. Alifnya salah narok nih. Nih. Saya enggak enak nih. Saya cari-cari enggak susah, kagak ada nih saya nih. Tapi saya rasa nih rawiyan ini. Ternyata ada yang rawiyan itu, insyaallah yang benar rawiyan. Orang yang kata beliau, orang yang zalim tidak layak menjadi khalifah. Khalifah pengganti pemimpin yang sah. Enggak layak. Orang yang zalim enggak layak untuk jadi khalifah. Enggak layak juga jadi seorang hakim.
hakim akhiratnya maksudnya ini. Enggak layak menjadi seorang mufti, enggak layak menjadi seorang saksi, enggak layak menjadi seorang perawi. Makanya kalau ada perawi hadis kalau berdosa, berbuat dosa, Pak, wah itu hadisnya ya lemah tuh. Enggak dipakai, Pak. Jangankan mendosa, pelupa aja. Perawinya pelupa, itu hadisnya lemah. Bukan dosa, pelupa. Bagaimana kalau pendusta? Ditambah lagi, apalagi kalau membuat dosa. Umpama ada nih orang, ya. Nih orang nih umpama main perempuan. Itu hadisnya enggak dipakai, Pak. Do'ibnya itu syiddat ad-do'afi, nah sangat sangat lemah sekali. Nggak jadi, nggak pantas jadi seorang perawi. Masya Allah. Makanya berhenti udah perawi itu, udah habis, habis ini nggak ada lagi udah. Ya. Kita ngutip aja dari kitab-kitab. Wallahu a'lam bishawab.